kasihan dia. Dari tadi mengigau berbicara dengan ibunya. Semoga mereka segera bertemu. Amuk Marugul, kau mengajakku lari lebih dulu. Ternyata benar, kau itu pengecut. Mulutmu besar, tapi nyalimu seupil. Mahesa, pecah kemplung. Aku lari bukan kalah, Mahesa. Bukan. Tapi aku mengkhawatirkan keselamatanmu, Mahesa. Ingat itu. Wah, alasan. Bilang saja kepenak. Bagaimana memimpin pemberontakan kerajaan? Mahesa, aku sangat tidak suka kalau kamu membanding-bandingkan aku dengan si Rangka Buana, karena itu sangat tidak pantas, Mahesa. Aku sangat begitu hebat dibandingkan Rangka Buana, Mahesa. Nyai Gelis, apa yang sedang kamu lakukan di sini? Tentu saja, aku sedang menjalankan tugas dari Nyi Rompang untuk mencari Kuranda Geni. Siapa sangka, aku bertemu dengan kalian di sini. Manusia bertingkat dua. Di hadapan Rangka Buana, kau bersikap manis. Ternyata di belakang, kau bersikap seperti musuh. Nyai, maaf Nyai. Aku tadi hanya bermain-main. Cuma bergurau saja Nyai. Benar Nyai Shah? Tak bergurau pun tak. Biar nanti sekalian kau jajal kanuragan Rangka Buana. Apa maksud Nyai? Dan kenapa aku harus menjajal ilmu kanuragan? Jujur Nyai, jujur. Kalau aku bertarung kanuragan dengan Rangka Buana, aku pasti akan kalah Nyai. Tapi kalau masalah kecerdikan, aku Maharaja Gusti Prabu Amuk Marugul yang paling cerdik, Nyai Gelis. Apa maksudmu? Nyai, bagaimana kalau Nyai bergabung dengan kami membelot dari saudaraku Rangka Buana, dan kita akan memimpin pemberontakan sendiri, Nyai. Kalau Nyai Gelis yang hebat ini bergabung dengan kita, aku yakin, Nyai, Siliwangi, Rangka Buana, bahkan Kuranda Geni akan mudah kita singkirkan, Nyai Gelis. Bukan begitu, Mahesa. Jangan mimpi. Aku tidak akan pernah bergabung dengan kalian. Aku bukan orang bodoh yang bisa kalian hasut dengan mudah. Amuk
mumpung tidak ada Raka Buana dan mumpung dia sendirian. Benar, Maisa. Ayo. Yeah!